Hey guys, balik lagi di channel Gagal Paham. Kali ini aku akan kasih tips buat apa? Buat selesaiin event Mei hilang. Oke, saksikan aja ya. Ini si Barley datang buat kasih tahu kalau si Mei itu hilang. Dia mau minta bantu. Oke, minta tolong gitu. Kita siram dulu. Sekalian menunggu siang dan sore hari. Ntar di sore hari aku kasih tahu caranya. Bagaimana buat menghadapi lag waktu di pantai di event Mei hilang. Oke, udah kita siram. Sekarang kita mulai mencari Mei. Pertama itu kita ke gunung. Di gunung itu ntar ada orang-orang yang ikut mencari Mei. Itu mereka nih, si Gods dan si wali kota. Ya, tidak juga bisa menemukannya. Oke, kita keliling desa sambil mencari. Sebenarnya si Mei itu ada di pantai alias dermaga, tapi kita datangnya itu harus jam 6 sore. Jadi kita keliling dulu sambil menunggu waktu. Si Barley bercerita. Oke, kita mulai mencari lagi siapa-siapa aja yang mencari Mei. Apakah si Carter juga mencari? Coba tanya si Carter. Ternyata dia tidak tahu apa-apa. Yang ini juga nggak tahu apa-apa. Pasti dia masih depresi karena belum ada pekerjaan. Oke, kita tunggu aja di pantai. Tunggu aja di sini sampai tidur juga nggak apa-apa. Tunggu aja sampai mau jam 6. Ntar waktu di udah mau waktu masuk waktu jam 6 itu, kalian gunain aja apa? Sleep state sama load state. Itu buat yang main di emulator ya. Buat main di emulator PC atau emulator Android juga bisa kok pakai cara gitu. Ntar aku tunjukin. Sambil menunggu waktu, maaf kalau lama. Sampai ketemu nanti di jam 6 ya. Ya, kembali lagi. Ini udah mau jam 6.
Udah mau jam 6 nih. Ya, kita save state. Kita masuk. Kita bakalan dapat kayak kayak gini kalau kita pakai versi bahasa Indonesia. Sekarang kita apa? Kita beralih ke versi bahasa Inggris. Karena kita udah save state, jadi nggak apa-apa kok. Dikeluarin aja. Tunggu sebentar, kita beralih ke versi bahasa Inggris. Ya, ini kita udah beralih ke versi bahasa Inggris. Kita masuk. Ini kita kalau di versi bahasa Inggris dia tidak akan mengalami apa-apa. Kita save state lagi. Dan kita beralih ke versi bahasa Indonesia lagi. Ya, ini kita udah beralih ke versi bahasa Indonesia. Kita aja ngobrol si Mei-nya nih, si Mei. Ini buat yang nggak tahu cerita Mei-nya, kita baca aja bareng-bareng. Kita dengerin ceritanya. Tuh, kita udah nganter si Mei-nya ke rumah, dia dimarahin sama si kakeknya. Kita jelasin, dan kakeknya nggak marah lagi. Oke, kita ajak ngobrol, coba. Apakah sama aja? Oke, sama aja. Sekian teman-teman cara mengatasi event Mei hilang. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, bisa di-share juga ke teman-temannya video ini. Bye.